Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah Allahumma salli wa barik wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah La hawla wa la quwwata illa billah Saudaraku rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ada satu kata yang sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari kita Bahkan orang sering mudah menyebutkan Tanpa disadari dia juga yang melakukan Kata yang kita maksud adalah kata zolim. Bahwa satu kata ini seringkali membuat orang terluka. Bersedih hatinya, bahkan ada hidupnya sampai menderita. Karena perbuatan akibat dari yang disebutkan tadi, zolim. Kalau kita bicara kata zolim, maka zolim ini berlawanan kata adil. Karena zolim dalam bahasa disebutkan dalam ujau fahras ya al-fazil Quran adalah wad'u syai'in fi ghairi meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya maka kezoliman ini adalah satu kekurangan satu perbuatan yang merugikan kekurangan adalah ketika dimiliki oleh seseorang artinya ini sesuatu yang tidak baik merugikan orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang bahkan bisa berduka, terluka, serta menderita. Saudaraku, oleh karenanya, apa yang mesti kita lakukan? Bahwa ada satu ungkapan, teruslah berbuat baik meski kita dizolimi. Teruslah menebar kebaikan meski kita disakiti. Teruslah melakukan ketaatan meski berkali-kali kembali dizolimi. Kenapa? Karena kezaliman tidak perlu dibalas dengan kezaliman. Kalau kezaliman dibalas dengan kezaliman berarti kita sama dengan yang melakukan. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan apa bedanya dengan yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun." liyau mintas Jangan kalian menduga, jangan kalian mengira bahwa Allah itu lalai terhadap perbuatan zolim yang mereka lakukan. Sesungguhnya azab bagi mereka ditangguhkan pada satu hari di mana mata mata akan terbelalak. Saudaraku, begitulah seringkali kita menghadapi kita juga sering kali menjalani dan kita mengetahui ada orang yang nurut kita dia telah melakukan kezoliman tapi hidup bergelimang harta dan kekayaan. Ada orang yang terus melakukan kezoliman, tapi terus dengan jabatan. Ada terus orang yang menyakiti, tapi seperti dia tidak pernah bersedih. Ini urusan dunia. Tidak perlu kita iri dengan hal yang demikian. Tidak perlu kita takut dengan hal yang demikian. Boleh jadi memang mereka belum mendapatkan di dunia Memang mereka tidak langsung merasakan akibat perbuatan zolimnya Tapi Allah sudah menegaskan tadi Innamanu akhiruhum mereka tetap akan dibalas apa yang dilakukan. Mereka akan tetap dituntut atas perbuatan. Tapi ada suatu hari. Hari yang dimana tidak ada transaksi. Tidak ada negosiasi. Tidak ada orang bisa lakukan rekayasa, tidak ada orang yang bisa lakukan tipu daya, tidak ada orang yang bisa berkoalisi untuk memintakan ampunan, memohon perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keputusan. Oleh karenanya, hidup ini bagaimana kemudian kita melaksanakan apa yang memang menjadi ketaatan, meninggalkan apa yang menjadi larangan itu yang disebut dengan adil adil dalam arti bahwa kita dicipta Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba beribadah dalam kehidupan dunia wa ma jinna wal insa illa diciptakannya kita jin seluruh manusia Malu Allah Subhanahu wa taala tidak ada kecuali satu tujuannya menghambakan diri kepadanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nah kalaulah kemudian kita melakukan pelanggaran melakukan kemaksiatan, melakukan kerusakan, itu disebut kezoliman. Kezoliman kepada Allah adalah dengan tidak menaikkan kewajiban. Inna syirka la zulmun azim. Salah satu kezoliman yang paling besar adalah mempersekutan Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan haknya Allah untuk disembah. La ma'budah illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. La ta'ata illallah. Tidak ada ketaatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, Ramadan puasa menjadi satu kewajiban kita Kalaulah kemudian kita meninggalkan kewajiban, sejatinya kita juga melakukan kezoliman. Kenapa? As-sawmu li. Puasa itu milik aku, kata Allah. Wa ana Dan aku yang akan memberikan balasannya. Oleh karenanya, ketika kita berpuasa akan mendapatkan balasan, ketika meninggalkan puasa pun akan mendapatkan balasan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, oleh karenanya nabi pun pernah menegaskan pada satu hadisnya atadru muflis sahabat ditanya tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut lalu mereka menjawab al muflisu fina manladirha orang yang bangkrut kata sahabat menjawab pertanyaan nabi adalah mereka di antara kami yang mereka tidak punya dirham dan tidak punya harta kekayaan. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, orang yang bangkrut itu di hari kiamat yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tapi kemudian dia juga datang dengan dosa akibat caci makiannya, tuduhannya, memakan harta orang lain, membunuh, bahkan menyengsarakan orang lain. Maka semua kebaikannya itu nanti akan diambil akibat perbuatan zolimnya. Ketika semua kebaikannya habis diambil Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa orang dizolimi akan dikembalikan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut. Maka jangan sampai kemudian berbangga ketika melakukan kezoliman. Yang dizolimi jangan pula merasa takut karena dia merasa dirugikan karena Allah akan membalas setiap apa yang dilakukan hambanya baik yang diberikan langsung di dunia sebagai ujian atau nanti yang pasti akan mendapatkan balasan wattaki da'watil mazlum fa laisa bainallahi wa takutlah kepada doa-doa orang yang dizolimi karena antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batas. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan kezoliman antar sesama. Kalaupun kita dizolimi seseorang, maka adukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala tak perlu membalas perlakuan yang sama karena berbuat kezoliman akan berurusan dengan Allah melakukan kebaikan urusannya pun dengan Allah Subhanahu ya wa taala ya fa ya'mal mithqala dzarratin khairan wa ya'mal mithqala dzarratin setiap Perbuatan baik yang kecil ketika itu kebaikan akan dibalas serupa pun keburukan akan dibalas sesuai apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abdullah sehingga hidup ini memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan dan saling mendatangkan keberkahan. Assalamualaikum ajma'in semoga bermanfaat. Fastabi كل خيرات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته